SMP Negeri 12 Surabaya sudah bisa kan mengganti sama basah dan sama kering. Namun, karena sekolah kita berdekatan dengan minimarket, maka sering kita jumpai sampah semacam ini. Padahal, sekolah sudah melarang siswanya untuk membawa minuman kemasan seperti ini. Nah, tapi anak lingkungan itu tidak kehabisan akalnya untuk merubah botol ini menjadi barang yang menarik. Mau tahu seperti apa? Gitu terus ya. Sederhana, pertama, dua beras paling bawah kita potong. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu, tiga ruas paling atas kita potong. Hasilnya seperti ini. Kemudian, potongan yang bawah dengan potongan yang atas kita satukan. Nah, sudah bisa jadikan tempat pensil yang unik. Kalau kita mau tempelkan di meja, kita gunakan saja double tip atau lem. Sudah jadi.